ada Kristo Rai nomor punggung 27. Sudah dilakukan. Apa yang terjadi? Dan gol! Gol! Luar biasa! Sebuah tendang ada kemelut di mulut gawang. Berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh anak-anak dari PRCND Laskar Kelimutu. Kali ini nampaknya mereka disupport langsung oleh pendukungnya Persemania. Nomor punggung 13 nampaknya yang mencetak gol atas nama Franciscus. Sudah dilakukan. Dan gol, gol. Sebuah tendangan percobaan dari Yohanes Tabidolu, sang Il Capitano, langsung mencet ke mulut gawang, tidak mampu ditangkap dengan baik. Tangkapan yang kurang sempurna dari penjaga gawang Dimas Fikri Al-Habsi. Kedudukan sementara 1-1. Ya, di babak pertama ini sampai di menit ke-19, kedudukan 1-1. Gol menit ke-19 ini. Kembali ke lapangan pertandingan. Nomor punggung 7 PRCND kembali mencoba melakukan tekanan. Dan luar biasa, sebuah tendangan spekulasi tadi tidak mampu ditahan dengan baik penjaga gawang. Dan akhirnya salah seorang pemain PRCND, kita menunggu konfirmasi, berhasil mencetak gol, memanfaatkan bola liar di mulut gawang. Berhasil mencetak gol PRCND. Kedudukan sementara 2-1 untuk keunggulan PRCND. Kita masih menunggu konfirmasi siapakah yang mencetak gol. Tekanan-tekanan coba dilakukan oleh anak-anak PRCND walaupun sudah unggul 2-0. Dan apa yang terjadi? Sebuah tendangan sudut langsung menuju ke gawang. Luar biasa. Sebuah tendangan penjuru. Luar biasa, kita menunggu siapa yang mencetak gol.